Halo conference, jika kita menemukan soal seperti ini, maka bisa kita buat yang diketahui itu yang pertama adalah suhu tubuh erna mencapai 40,2 celcius. Nah, berarti T ya, T sama dengan 40,2 celcius. Dan kemudian yang diketahui di sini adalah C. C nya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 MK, dan yang ditanya adalah... Panjang gelombang radiasi yang dipancarkan Erna saat itu adalah berarti lambda ya. Nah yang ditanya itu lambda berapa gitu. Sebelum itu kita ubah dulu nih menjadi satuan internasional. Bahwa di sini tadi ada T sama dengan 40,2 Celcius. Nah itu dirubah menjadi Kelvin. Nah berarti kita jumlahkan dengan 273. Berarti 40,2 ditambah 273 sama dengan. 313,2 Kelvin. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Menjawab soalnya dengan rumus lambda T sama dengan C. Nah, yang ditanya di sini kan panjang gelombang. Berarti kita buat lambdanya nih. Lambda sama dengan C per T. Nah, C-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan T-nya itu 313,2 ini sama-sama dibagi 2,9, maka 2,9 dibagi 2,9 itu 1, dan 313,2 dibagi 2,9 itu 108. Sehingga didapat lambda sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 108. Ini kan masih dalam meter, kita jadikan milimeter. Nah, 1 meter ke milimeter itu sekali 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat negatif 3 habis bisa dicoret. Maka hasilnya menjadi lambda sama dengan 1 per 108 mm. Nah, di sini option yang pas, yang tepat itu adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.